Halo teman-teman, apa kabar semua? Berjumpa lagi dengan saya. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Untuk kegiatan saya siang hari ini, saya ada proyek memasang lantai ini teman-teman. Jadi ini di salah satu gedung apartemen. Dan ini sedang dikerjakan untuk repay. Jadi ini masih di repay atau diperbaiki lagi ya, karena untuk semennya ini menggerunjal-gerunjal rakaran gendai. Jadi diselesaikan lagi, dihaluskan ceritanya. Nanti rencana ini mau dipasang laminat lantai. Dan di sini laying lantainya teman-teman. Untuk yang di sini pakai SPC yang ukuran 200 mili kali 1200 atau 4 kaki. Dan di dalam ini barusan saya pasang. Untuk yang di dalam sini ukurannya lain ya, ukurannya sekitaran 600 atau 60 cm square ya. Jadi square 600. Dan ini tadi barusan saja saya cari square-nya untuk ruangannya, biar tidak kepayahan atau kesusahan untuk pemasangannya ya. Untuk spesifikasi seperti biasa SPC tahan air ini plastik seperti karpet atau talang ya. Seperti ini teman-teman. Jadi sudah ada nap-napnya. Seperti ini ya. Jadi tinggal pasang-pasang saja. Mungkin saya perkirakan sekitaran 1 jam lebih sedikit lah. Karena untuk ruangannya tadi sudah saya bersihkan ya. Jadi saya buang untuk kerikil-kerikil yang mengganggu. Dan bawahnya ini seperti biasa saya lapis memakai span. Dan teman saya di sana baru meripai. Bikin betul-betul itu bagus-bagus, nanti biar tidak kena komplain lagi nanti. Kamu tukang kayu kah? Tukang semen? Oh, semua masuk kah? Oh, multi talenan lah kamu lah. Multi talenan ya. Bagus, nanti saya cakap sama Toke, minta gaji naik nanti 50 sen nanya. Nah mungkin langsung saja ke video proses pemasangannya ya teman-teman. Selamat menyimak, selamat menonton, semoga terhibur. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I'll be taking shots. Nah ini sudah hari kedua teman-teman. Jadi untuk hari kedua proyeknya, kegiatannya hari ini memasang SPC atau masih seputar laminat lantai ya. Untuk laminat lantainya edisi pagi hari ini sedikit lain karena ini yang ukuran 200 1200 ya. Jadi ukurannya 20 cm kali 1200. Dan untuk yang kemarin sudah selesai, sudah rampung. Untuk yang 600 kali 600 ya. Sudah rampung ini sehari kemarin. Untuk hari ini fokus ke ini. Simak terus videonya, jangan di skip. Untuk teman-teman yang baru bergabung, mohon bantuannya dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. Bagikan juga video ini jika bermanfaat. Simak sampai habis ya, keseruan saya untuk pagi hari ini memasang laminate flooring. Nekok-nekok tak? Jangan sih, jadi nekok-nekok, usah nanti tekok-tekok kan lah. Ini cukup luas ini, lumayan ada 10 meter kali mungkin ada 8 meter. 10 meter lebih mungkin teman-teman. Untuk bahannya ini menggunakan PVC ya, plastik ya, tahan air. Tidak seperti yang kemarin di store saya menggunakan kayu. Kali ini SPC atau PVC. Jadi tahan air ya. Untuk bawahnya sudah saya kasih span biar meredam lembab sama meredam kotoran yang ada di bawah seperti kerikil-kerikil kecil ya, biar tidak bunyi kerasap-kerasap. Saya kerjakan dua orang untuk hari ini teman-teman.
Untuk teman-teman yang sering memasang laminate flooring seperti ini, boleh tulis di bawah ya, kolom komentar di bawah, tulis saja pengalaman teman-teman. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Nah ini sudah selesai teman, sudah rampung semua, sudah dipasang untuk lantai vinilnya. Tadi start sekitaran setengah hari, ini pukul berapa? Sekitaran pukul setengah empat ya. Karena dua orang jadi agak cepat sedikit. Untuk jenisnya pun tidak sama dengan yang kemarin. Untuk jenisnya ini karena apa modelnya itu lain, agak sedikit mudah, jadi untuk pemasangan tidak terlalu lambat juga ya. Untuk teman-teman yang ingin menonton cara pemasangan, boleh tonton video saya yang lain untuk cara pemasangan lantai vinil atau floor laminate, khususnya SPC ya. SPC ada, untuk SPC ataupun kayu MDF saya sudah pernah bikinkan videonya. Teman-teman boleh kunjungi saja untuk video koleksi saya di beranda setelah melihat atau setelah menonton video ini ya. Nah mungkin seperti ini dulu, berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih ya. Oh iya teman-teman, untuk teman-teman yang baru bergabung atau menemukan video saya, mohon bantuannya dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Bagikan juga video ini jika bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk video ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Mau menyelesaikan nih teman-teman. Mau disilikon dulu tepinya biar agak rapi ya. Disilikon putih semua nih.